harapan ataupun doa ataupun apa? Saya mau menyampaikan ini seperti mimpi bagi saya, tidak pernah menyangka sama sekali. Tapi saya menyerahkan semua sama Allah. Mudah-mudahan ada jalan terbaik setelah ini. Dan saya menyerahkan semuanya proses hukum kepada para penegak hukum. Dan saya sebagai istri tentu mendoakan yang terbaik bagi suami saya. Saya tahu suami saya banyak berjasa untuk Aceh. Suami saya orang yang berjasa dalam mendamaikan Aceh. Juga pada periode-periode pertama kepemimpinannya juga banyak membuat terobosan-terobosan yang banyak ide-idenya yang diadopsi oleh pemerintah pusat. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon doa dari masyarakat Aceh. Mudah-mudahan suami saya Pak Irwan Yusuf bisa terbebas dengan jalan terbaik dari masalah ini. Dan hanya doa yang saya bisa harapkan dari masyarakat. Mudah-mudahan kami bisa menerima permasalahan ini dan mudah-mudahan ada hikmah di balik masalah ini. Mungkin ini, terima kasih. Sejauh ini Bapak sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah, sehat sekali. Ibu juga baru pulang dari sana? Iya, baru pulang dari sana.